Cinta sememangnya sukar untuk ditafsirkan. Cinta datang bukan dalam paksaan. Cinta juga pergi tanpa kerelaan. Cinta perlu disemai dengan kelembutan dan juga penuh kasih sayang agar keindahannya sentiasa berkekalan. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya, Izrin Azminda yang akan menemani anda selama setengah jam dalam Mahligai Cinta. Paparan pertama perkahwinan minggu ini menyaksikan perkahwinan anak kepada Naib Chancellor UiTM Shah Alam iaitu Nazrin Tan Sri Sahul Hamid yang bertemu jodoh bersama Farid Wajdi Muhammad Isa. Pasangan sama cantik sama padan ini diraikan di Setia City Convention Center yang berkonsepkan Winter Sonata. Jom kita saksikan. Kediaman rasmi Naib Chancellor UiTM Tan Sri Sahul Hamid dihias indah bagaikan rumah dalam taman dengan gabungan rona-rona lembut bagi meraihkan hari bahagia anak bongsunya, Nazrin Tan Sri Sahul Hamid, 25 tahun dengan jejaka kacap pilihan hatinya, Farid Wajdi Muhammad Isa, 25 tahun seorang jurutera. Cinta yang disemai selama 3 tahun akhirnya bersatu ke jinjang pelamin. Semua ku impikan. Ku terima nikah Nazrin binti Sahul Hamid dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Peluklah aku. Pada hari bersejarah itu, Nazrin menerima mas kahwin sebanyak RM300 berserta 9 dulang hantaran berbalas 7. Sulaman kasih bertemakan rona lembut di pelaminan menyelahkan aura Raja Sahari kedua mempelai. Berlangsung di Setia City Convention Center, turut bercemaduli Sultan Selangor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Sarafuddin Idris Shah, Al-Haj Ibni, Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Sultan Perak, Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Maizuddin Shah Ibni Sultan Azlan Muhyiddin Shah dan isteri Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Tuanku Zahra Salim Davison serta Raja Perlis Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulai dan isteri Duli Yang Maha Mulia Tengku Fauziah binti Tengku Abdul Rashid. Dia gemarkan simple tapi anaknya Nazrin tu dia nak macam princess, so kita orang combine kan jadi macam gown untuk princess lah tapi muslimah punya style. Kita gunakan chiffon dengan lace, lepas tu dengan batu-batu kilauan untuk lagi menampakkan seri untuk Nazrin di malam ni, lepas tu color pink untuk pemadris resepsi. Merpati dua sejoli ini anggun dan bergaya berbusana sentuhan putih Bianco Mimosa. First kali dia sangat penyabar, and then dia baik hati and dia sangat pandai. So saya suka orang pandai. Dia memahami saya, bahasa dia suka buat lawak, jadi saya suka gelak. And dia baiklah, dia sangat baik dengan saya. Saya senang rapat dengan dia, macam rasa sangat senanglah. Ilham cinta yang begitu indah menjejak ruang bahagia. Penyatuan dua cinta ini singgasana yang indah bertemakan Winter Sonata, hasil sentuhan Mahligai Kreatif. Kami sangat terharu dengan sambutan yang diberikan oleh kawan-kawan. Satu, kawan-kawan yang datang dan juga kawan-kawan yang terlibat dalam menjadikan upacara ini. Kamilah sebagai ibu bapa, selesailah tanggungjawab kami untuk kebahagiaan anak bila anak dapat berkahwin. Kita mengharapkan kepada Allah SWT untuk menjadikan mereka keluarga pengantin baru yang berbahagia sehingga ke akhir hayat. Selamat pengantin baru. Semoga bahagialah kehidupan mereka. Selamat pengantin baru kepada Nazrin dan juga Farid. Yang mana kami dah anggap Nazrin ini sebagai adik bongsu kami dan kami doakan semoga Nazrin dan Farid berkekalan usia perkahwinan mereka sehingga ke jannah. Kalau ada gaduh-gaduh dalam family itu biasa saja. Pasangan sama cantik, sama padan ini memilih Bali sebagai tempat menyulam cinta serta menginginkan enam cahaya mata sebagai pengikat kasih
cinta mereka. Hai Nazrin, Farid, selamat pengantin baru. Semoga berkekalan hingga ke jannah. Saya berharap awak akan sentiasa memahami saya dan menyayangi saya selama-lamanya. Dan moga-moga kita akan sentiasa bahagia, saling menyayangi dan moga-moga insyaAllah kita akan dikurniakan zuriat di kemudian hari insyaAllah. Terima kasih sebab kahwin dengan saya. Terima kasih juga sebab bersama dengan saya. Time saya susah and time saya okay sikit sekarang ni. Alhamdulillah. InsyaAllah dalam masa hadapan pun, let's say kita sama-sama usaha untuk berjaya. Kita sama-sama senang dan susah sampai bila-bila. InsyaAllah. Cinta adalah santapan jiwa. Jiwa tanpa cinta ibarat rumah yang tiada penghuninya. Malika Cinta kembali selepas ini. Meriah sungguh majlis perkahwinan tautan dua jiwa menjadi satu ini. Diharap kasih yang terikat akan berkekalan sehingga ke anak cucu hendaknya, insya-Allah. Paparan perkahwinan seterusnya ini adalah milik kepada Nurul Iliani Abdul Rahman bersama jejaka pilihannya Muhammad Fadli Azlan. Pasangan bahagia ini disatukan dan diraikan di Dewan Rapat Setia Ipoh Perak. Jom kita saksikan. Sebuah perkahwinan tentunya lebih bermakna apabila mendapat restu daripada kedua-dua belah pihak. Majlis pernikahan yang berlangsung di Masjid Abdul Rahman Auf, Ipoh Perak, menjadi saksi penyatuan cinta. Dengan sekali lafaz, Nurul Iliani, Datuk Abdul Rahman, 29 tahun, sah bergelar permaisuri di hati Muhammad Fadli Azlan, 27 tahun. Sifat tanggungjawab Fadli terhadap keluarga membuatkan Iliani jatuh cinta pandang pertama. Menariknya, dia seorang yang berdikari, dia tegas. Saya paling ini sekali dia punya agama lah. Itu yang menarik. Penyabar, tanggungjawab dan sangat penyayang. Iliani cantik persis puteri, manakala Fadli tampan bergaya mengenakan busana sentuhan Zaha Wedding Planner. Terima nikah dengan Nurul Iliani binti Abdul Rahman dengan mas kahwin sebanyak 2 dinar tunai. Buah rambai tumbuh di hutan, di hujung ranting buahnya lebat. Mari beramai kita doakan, semoga majlis mendapat berkat. Pada malam ni kita dah sah bergelar suami isteri. Saya mengharapkan keluarga kita, rumah tangga kita dirahmati Allah. Semoga kita berbahagia sehingga ke anak cucu. Sayang, terima kasih. Terima nurus adanya. I love you so much. Selamat berbahagia sehingga ke ayah-ayah. Iliani menerima mas kahwin sebanyak 2 dinar beserta 7 berpala 9 dulang hantaran. Saya harap perkahwinan mereka ini bahagia hingga ke akhir hayat. Selamat pengantin baru. Masing-masing jaga diri, buat yang terbaik. Itu. Sungguh harum bunga rampai dibawa orang ke tengah balai. Sanak saudara, sahabat handai datang meraikan dua mempelai. Warna putih dan bunga ros merah mendominasi segenap dewan menyuntik aura mewah bersesuaian dengan temanya modern traditional. Selalu terangi malamku. Untuk konsep malam ni, kita lebih menekankan konsep modern traditional. Actually modern tu untuk more to pelamin, dan traditional dari segi arrangement untuk family, dari segi persembahan. Bunga-bunga kita banyak menggunakan roses, kita banyak menggunakan pagar-pagar, cermin-cermin, bunga-bunga penggunaan grape leaf untuk walkway.
Bertempat di Dewan Rapat Setia Ipoh, majlis berlangsung dengan meriah dihadiri sanak saudara, rakan taulan dan jiran tetangga bagi merestui cinta suci Ilyani dan Fadli. Pasangan sama cantik dan sama padan ini turut diiringi paluan kompang ke singgasana. Saya sebagai bapa mendoakan kebahagiaan anak dan menantu saya sampai ke akhir hayat. Saya benar-benar berbesar hati dengan keluarga baru ini dan saya ingin menasihati kedua-duanya, terimalah seadanya. Selamat pengantin baru kepada adik saya Nurul Ilyani binti Abdul Rahman dan adik ipar baru saya Fadli. Saya ucapkan selamat pengantin baru, cepat dapat baby, air jaga adik abang elok-elok. Anyway, thanks. Alhamdulillah semua kenduri berjalan lancar. Pasangan sejoli ini memilih Bali sebagai tempat menyulam cinta dan menginginkan sepasang cahaya mata. Yang jauh sudah dekat bersalam-salaman. Kami berdoa semoga berkat menempuh hidup di dalam aman. Cinta itu buta. Cinta tidak mengenal usia, paras rupa mahupun kekayaan. Mahlika Cinta kembali selepas ini. Meriah sungguh majlis perkahwinan itu tadi. Apapun izin ucapkan tahniah buat kedua pasangan mempelai. Pasangan seterusnya ini sama cantik, sama padan. Bagaikan pinang dibelah dua. Muhammad Faiz dan juga gadis pilihannya, Nik Nur Aisyah, memilih konsep Taman Inggeris sebagai tema di hari bersejarah mereka. Mereka berdua diraikan dengan penuh meriahnya di Dewan Perdana Felda. Jom kita lihat. Dari mata turun ke hati, dari hati lahirlah cinta. Detik pertemuan pandang pertama akhirnya membawa bibit-bibit cinta buat pasangan serasi Muhammad Faiz SEC Muhammad Sharif, 29 tahun, seorang pegawai bank, dengan gadis manis pilihannya, Nik Nur Aisyah Haji Nik Abdul Rahman, 25 tahun, seorang peguam. Pasangan sejoli ini selamat diijab kabulkan dengan mas kahwin bernilai RM15,000 berserta 9 dulang berbalas 7. Berunsurkan warna lembut serta elemen mewah, pelaminan tampak indah hasil sentuhan Maligai Kreatif. Majlis perkahwinan pasangan sama cantik dan sama padan ini berlangsung dengan meriah di Dewan Perdana Felda dengan memilih konsep English Garden. Cantik, baik, lembut, pandai mengambil hati saya. Dia seorang yang sangat penyayang, sangat bertanggungjawab dan sangat terperinci lah. Dan lagi satu memang kelakar lah dia ni. Ni Aisyah anggun berseri, manakala Faiz segak bergaya mengenakan busana sentuhan man kacang. Setinggi bintang di angkasa, seluas lautan yang indah, harapan untuk bertemu cinta terakhir. Saya dan isteri ucapkan terima kasih kepada semua tamu yang hadir pada malam ini. Berharaplah kepada pasangan pengantin, Ananda Muhammad Faiz dan Nik Nur Aisyah akan kekal hingga ke akhir hayat. Syukur Alhamdulillah sebagai ibu mendoakan untuk anak anda saya Muhammad Faiz dan menantu saya Nik Nur Aisyah supaya dia berkekalan hingga ke akhir hayat. Syukur kepada Ilahi atas kurniaan kasih ini. Penyatuan cinta mereka direstui ibu bapa tercinta. Tuhan kasih darinya menantikan cintanya.
congratulations to Abang Faiz and Kak Aisyah. Semoga berkekalan ke ayat-ayat dan dapat baby yang comel-comel. Okay? Selamat pengantin baru kepada Abang Faiz dan Kak Aisyah. Harap jodoh panjang hingga berkekalan ke anak cucu. Ucapan saya supaya berkekalan sehingga ke akhir hayat, dan saya Muhammad mencintai isteri saya sangat-sangat. I love you sayang. Saya of course mencintai you sehidup semati hingga ke akhir hayat. Semoga kita ke jannah. Amin. InsyaAllah. Merpati Dua Sejoli ini memilih meraihkan bulan madu mereka di Bali, Indonesia. Didoakan semoga kasih bertaut bahagia hingga ke hujung usia. Itulah tadi beberapa sorotan perkahwinan yang cukup indah, yang cukup meriah, yang boleh anda jadikan sebagai sumber inspirasi di hari bersejarah anda nanti. Sebelum kita berpisah, dengarkan satu madah. Jangan kita cepat berputus asa. Cuba bahagiakan diri sendiri terlebih dahulu. Dan ia secara tidak langsung akan menarik seseorang untuk membahagiakan kita. Salam cinta dari Izri dalam Mahligai Cinta. Selamanya hati ini akan selalu memujamu. Mencintaimu adalah